Yuk, kita panggilkan tukang cukur. Semuanya sih, tukang kasur, cukur. Tukang kasur, tukang cukur. Bikin kasur, cukur. Spring bed, apa yang kasur zaman dulu? Zaman dulu tuan, terus ya kerja kantor PLN dulu. Kerja PLN? Kok campur-campur iya, kerjone? Apa aja sih? Oh ala. Ini nggak direkamin kan kasihan atau? Wis. Coba ya, Pak. Untuk siapa? Pak Muslim. Penarikan ya ini ya? Penarikan. Assalamualaikum. Oh. Halo. Ini dimengkeretkan. Terus lengket di tanah. Ditekuk ini kakinya. Jangan salam. Assalamualaikum, Pak. Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak Niki putrane, Pak. Pak Gumawan. Anak. Ini sedih terus, Bro. Sedih terus. Tolong aku. Tolong aku. Yuk, kita baru ya. Oh. Di dadanya tenggorokannya ini mendidih ada cairan mendidih. Ayo Pak, yang mau lagi biar Rosi aja cerita ya. Lucu ya benernya. Aduh, lucu. Kakinya diikat tua-duanya. Terus tubuhnya lengket. Tangannya diborgol. Terus di tenggorokan sama mulutnya pada bulu kutuk. Aku penasaran, bulu kutuknya itu bukan kayak lahar tapi kayak yang es apa itu loh, yang es dry es atau apa yang putih. Es putih itu loh yang ya, dimasukkan. Oh, yang kayak uap begitu. Ya, aku lihatnya mendidih. Nah, itu masalah uang. Jadi misalkan jualan atau bikinin buat orang, begitu misalkan harganya segini. Terus kadang enggak disusui, nek enggak dijaluk begitu lo modelane. Ngelali. Iya, ngelali bukan ngelali. Ngelata dia tahu tapi nek enggak diminta seringnya enggak dikembaliin. Makanya ketawa terus aku bilang, "Ya namanya itu enggak halal," kata dia. "Ya lu wong wis dikek aku, lo kan belum dikasihkan." Ya bener dikasihkan, cuma kan sisanya harus dikembaliin. Banyak sekali orang pedagang makak. Kata dia, ya lu wong kuwi duwe wis dikek aku. Lu kan begitu, Pak. Yang banyak malah anu susu dikasihkan tapi kurang. Oh iya kurang. Dia ada begitu juga, Bu. Lah iya kurang. Terus nek lupa iki kurang. Oh iya ya, iki aku lali iya, tapi nek enggak di iling kan dia enggak dikasih. Ayo ngelali. Iya ngelali. Bener ngelali. Ketawa aku di dalam. Katanya jauh dulu wong dite wis ulung kene kon aku. Ya kon siapa enggak begitu. Iya, sama saudara gitu ya namanya. Oh, sama saudara juga begitu. Makanya kan dia mau ngomong susah soalnya kayak ada dry ice-nya banyak di sini loh. Bukan lahar tapi putih-putih blukutuk-blukutuk. Iya, saya benar kayak blukutuk-blukutuk itu. Lah, sampai tenggorokan. Biasanya kok berkorupsi yang besar kan lahar panas. Nah, ini aku penasaran kok kamu putih kenapa?
aku dihitung jahat lah. Jahatnya kenapa? Aku padahal lo nampani duit tok tapi disalahke gak mungkin opo ayo. Susuke ora tak balik. Nek diminta terus sedulur juga begitu. Misalkan habisnya berapa, dia ngomongnya beda lagi. Kadang misalkan ada nota, dia bikin nota diuruk-uruk sendiri. Membengkakkan biaya. Iya benar. Oh benar loh begitu. Iya, itu sepele tapi. Sepele, Bu. Serius. Iya, anggapannya dia itu jasanya dia segitu. Tapi kan enggak ada omongnya sama yang penyuruhnya, apa pemberi kerjanya. Ya dosa hitungannya. Nah, tuh deterjen yang suka ngurek-ngurek nota, ayo. Suka susu enggak dikembalikan. Buahnya itu. Mulutmu ya. Mulutmu harimau. Jadi ya panas ya dingin sininya nih. Kayak makan es krim ya kayak makan kembang api. Enggak bisa ngomong dia. Tolong aku begitu. Aku gak komentar. Iya. Antuk. Minta dikembalikan duitnya, Pak. Jadi disedekahkan, diniatkan untuk membayar kecurangan yang uang Bapak lakukan begitu. Dia mintanya begitu. Dia bilang, "Aku pengen ngomong banyak tapi kok enggak bisa bersuara." Aku bilang, "Dah, mau pesan apa cepat. Suruh itu sedekah pengganti harus diniatkan itu." Kalau enggak dia masih adem panas mulutnya sama tenggorokane. Ya. Sama saudara begitu juga dia. Kakak ipar. Oh, sama kakak kandung lah ya. Oh, juga begitu. Iya, lucu ini. Terus pegangannya juga ada sebenarnya dia. Ada pegangannya. Izin untuk videonya kita publikasikan ya. Terima kasih. Tapi penggantinya uang ya, Om, jangan barang ya. Soalnya kan yang diambil uang, jangan susu kasihkan anak kecil beda. Uang. Kalau bisa segera kasihan. Oh, tadi enggak nyaman banget. Bisa sih sedekah ke ini. Gimana enggak? Buat itu sih buat tanggal Bapak. Iya, diniatkan untuk Bapak itu. Iya. Lumayan ini sidik-sidik ini lumayan. Ya, tadi duitnya kan diulung kene aku. Iya, tapi susuknya balik ke, Pak. Cuma 5.000 kan. Iya. Iya, 5.000 udah tinggi. Kalau dikurskan sekarang. Oh. Nah ya hitungannya kan meninggalnya lama, tapi dia masih diajak kayak gini, ininya diikat, yang paling sakit ya mulut sama tenggorokannya, tangannya diborgol sini, jadi nggak bisa apa-apa, kasihan, benar. Ya, tapi untuk uang ya tante ya.